Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MTSN 1 Padi ini. Hari ini materinya adalah tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Furudul wudu'i utawi iki iku nerangake pira-pira fardune wudu. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sitatun iku ana 6. Jadi kali ini menginjak pembahasan tentang wudu, yaitu tentang fardunya wudu. Dalilnya wudu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wudu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu fardunya ada 6. Nah, sebelum membahas tentang fardunya wudu, maka ada baiknya saya jelaskan tentang fardu itu apa. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang ketika melaksanakan ibadah tersebut. Jadi apabila ditinggalkan, maka ibadah itu menjadi tidak sah. Itu pengertian fardu. Nah, fardu di dalam wudu ini jumlahnya ada 6. Yang pertama, an-niyatu suwijine niat. Fatanwi mongko niyato siro. Bikol bika kelawan ati iro. Niat rof al-hadasi ingilangi hadas. Autanwi utawa niat siro. Fardul wudu'i ing fardune wudu. Tolaban krono nupreh. Liridho illahi krono ridhani Allah. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat ini tempatnya di hati. Nah, lafal niat itu boleh menggunakan rof al-hadasi, yaitu menghilangkan hadas, atau niat fardul wudu'i yang artinya menjalankan fardunya wudu karena Allah Ta'ala atau karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau secara lengkap niat wudu ya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari fardulillahi ta'ala. Jadi kalau orang wudu dia tidak niat, maka wudunya tidak sah. Nah, niat itu di dalam hati, boleh menggunakan bahasa Arab seperti tadi, boleh menggunakan bahasa Jawa, biar gampang. Niat wudu, krono ngilangi hadas, cilek, lillahi ta'ala. Niat wudu, karena untuk menjalankan fardu, krono Allah ta'ala. Jadi, niat wudu ini boleh bahasa Jawa biar mudah. Nah, niat ini adalah tempatnya ketika seseorang membasuh wajah. Jadi tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya. Tetapi ketika membasuh wajah, dia itu harus niat di dalam hati. Yang kedua, ghuslul wajhi lan basuh wajah. Watuluhu utawi dawane wajah mimana biti sya'rir ra'si
iku sangking piro-piro nggon cukule rambut sirah al-mu'dadi kang den adatake ilama maring panggonan tahta majma'il lahyaini kang ing dalem ngisore nggon kumpule janggut loro wa'arduhu utawi ambane wajah minal uduni iku sangking kuping al-yumna kang tengen ilal uduni maring kuping al-yusro kang kiwo. Fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh ini pengertiannya adalah airnya harus mengalir. Jadi kalau tidak mengalir namanya mengusap. Nah, batasannya wajah yang dibasuh itu di mana atau kriterianya bagaimana? Jadi wajah yang wajib dibasuh itu kriterianya adalah panjangnya mulai tempat tumbuhnya rambut kepala secara umum. Jadi kalau tempat tumbuhnya rambut itu biasanya di atas jidat. Ya, ono wong rambute metu nang tengah-tengah. Ya, itu tidak umum, tidak adatnya tidak seperti itu. Maka yang dikategorikan wajah itu secara umum tempat tumbuhnya rambut itu sampai bawah janggut. Ya, bawah janggut, bukan janggutnya, bawah janggut. Jadi panjangnya mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai di bawah janggut. Dan kemudian lebarnya mulai telinga kanan sampai telinga kiri. Artinya di telinga ini kan ada daging yang mentil ya, mentil atau tumbuh dikit itu yang bagian kanan sampai ke yang daging mentil di telinga sebelah kiri itu. Yaitu wajib dibasuh. Kalau orang basuh wajah kok tidak sampai ke tempat itu maka tidak sah wudunya. Karena membasuh wajah itu termasuk fardunya wudu. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yaitu sampai kedua siku. Jadi siku itu harus dibasuh. Kalau orang wudu tidak sampai siku maka tidak sah wudunya. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si lan ngusap setengah sirah. Mimbasyarihi sangking kulite sirah au sya'rihi uto rambuti sirah. Alladhi fi hadihi kang ing dalam pelanggarane sirah. Fardunya wudu yang keempat adalah mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Boleh jadi kulitnya atau rambut yang ada di kepala. Karena kalau orang itu pas butak artinya plontos itu enggak punya rambut yang dibasuh kan kulitnya. Tapi kalau dia tidak plontos ya rambutnya. Rambut yang mana? Rambut yang tumbuh di kepala. Ya, tidak boleh yang lain, jadi yang harus di kepala itu. Menurut Imam Syafi'i, minimal rambut yang dibasuh itu, yang diusap itu minimal 3. Kurang dari 3 tidak sah. Tapi kalau 3 ke atas, ya lebih baik. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Fardunya wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki, yaitu sampai kedua mata kaki. Jadi kalau orang membasuh kaki tidak sampai kedua mata kaki maka tidak sah basuhan kakinya, karena basuh kedua kaki ini harus sampai mata kaki. Kemudian yang keenam, at-tartibu lan urut fi af'alil wudu'i yang dalam piro-piro penggawe wudu.
kama kaya keterangan dakarna kang wus nutur ingsun ing ma. Yang keenam, fardunya wudu yang keenam adalah tartib. Artinya mulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, dan membasuh kedua kaki, itu harus urut. Tidak boleh membasuh kaki dulu, kemudian baru membasuh wajah. Nah, itulah fardunya wudu yang jumlahnya ada 6. Apabila salah satu tidak sah, maka wudunya tidak sah. Dan perlu diingat bahwa wudu itu harus dilakukan secara mutawalian. Bahasanya ya berturut-turut, nuli-nuli. Apabila dia tidak berturut-turut atau tidak mutawalian, maka wudunya tidak sah. Contohnya misalnya, wudu itu membasuh wajah di pati, kemudian karena tergesa-gesa nanti membasuh tangan di kudus, kemudian mengusap sebagian rambutnya di Demak, kemudian membasuh kedua kaki di Semarang, maka wudunya tidak sah. Karena dianggap tidak mutawalian. Maka wudu itu, yang 6 fardu itu harus dilakukan secara berturut-turut. Tetapi ukurannya berturut-turut ini bagaimana? Ukurannya adalah apabila basuhan yang pertama itu belum kering. Jadi misalnya dia wudu, membasuh tangan di MTSN Satu Pati, kemudian dia membasuh wajahnya di Masjid Kalongan dan basuhan wajahnya masih basah, ya enggak apa-apa. Jadi ukurannya kalau basuhan yang pertama itu belum kering, itu masih dianggap mutawalian, masih dianggap nuli-nuli. Jadi misalnya dia wudu di keran musola, di masjid MTN Satu Pati, kemudian membasuh tangannya di ruang guru, kemudian membasuh kakinya di ruang TU, ya enggak apa-apa, karena basuhannya masih basah. Jadi kesimpulannya bahwa wudu itu dianggap mutawalian apabila basuhan yang pertama dan kedua masih basah. Itu. Kemudian yang terakhir, bahwa hikmah wudu ini ada 2, yaitu secara fisik, itu adalah untuk menjaga kesehatan, karena anggota wudu ini adalah anggota yang dipergunakan aktivitas sehari-hari, yaitu misalnya tangan, wajah, kaki, ini adalah anggota seseorang, anggota manusia yang memang digunakan untuk aktivitas, sehingga kalau setiap hari itu sholat 5 waktu dan wudunya 5 kali, tangan itu akan bersih, tangan itu akan sehat. Dan secara rohani, secara sirri, bahwa wudu ini adalah untuk mensucikan jiwa. Jadi barang siapa yang sering melakukan wudu, dia itu akan hatinya tenang, kemudian bisa untuk menghapus dosa-dosa kecil. Jadi kalau dia wudu, maka dosa kecil yang ada di tangan itu mengalir bersama aliran basuhan air yang ada di tangan. Kalau dosa kaki, maka dosa itu mengalir bersama aliran basuhan yang ada di kaki. Demikian juga dosa yang ada di wajah, ketika dia wudu, maka dosa yang ada di wajah itu hilang mengalir bersama basuhan air yang ada di wajah. Jadi hikmah wudu itu, satu adalah untuk ketenangan hati, yang kedua untuk menghapus dosa, kemudian yang ketiga adalah untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.